Pemain Apriansa dan Rahmat itu sudah kita sign kontrak. Artinya kompetisi belum jelas juga, dari kemarin sudah kita kontrak pemain kedua pemain itu. Artinya sudah menjadi risiko manajemen ketika kita sudah mengontrak pemain, ya harus ada komitmen yang harus disepakati. Alasannya mungkin memang mereka ini sudah kebutuhan itu. Iya, jadi memang para kunci sudah merekomendasikan. Jadi menurut kepada saya, dan kita memang kemarin lihat secara komposisi tim, secara kemampuan mereka bagian penting lah dari tim kita sekarang ini. Oke, Pak. Kasih, Pak. Itu aja. Jadi ketemu Pak ini. 2020